Kenapa? Pak, tolong Pak. Kuburan Bobby, Pak. Kuburan Bobby itu ada yang enggak beres, Pak. Emang kenapa? Enggak tahu saya, Pak. Cepetan, Pak. Nih, kita periksa nih. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, mayatnya merengkuk begitu, Pak Ustaz. Ya Allah, ampunilah dosa almarhum. Ya Allah, ampunilah dosa almarhum, ya Allah. Tutup kesalahan almarhum, ya Allah. Ampunilah segala dosanya, ya Allah. Terima amal kebaikannya, ya Allah. Amin. Ya Allah, terimalah amal kebaikannya. Amin. Tutup segala kesalahannya, ya Allah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilham ya, anak kelas 2? Iya, ada apa? Enggak, gue cuma mau ngasih tahu kalau lu masih mau sekolah di sini, masih mau hidup, lu jangan pernah ganggu Risma lagi. Ngerti? Emang kenapa? Gue sama Risma enggak ada apa-apa kok. Nah, kalau yang saya mah. Woi, gue tahu. Gue Bobby, penguasa SMP SMA 3. Eh, jangan macam-macam sama gue lo. Sikat. Bacot ini. Abisin. Abisin, Bob. Perutnya pula. Udah cabut. Nanti lo ya. Bu, Bobby lapar ya Bu. Ya udah kamu makan aja, udah Ibu siapin kok. Ini doang. Iya. Gini doang. Ini. Tiap hari, kreatif. Bobby, kita udah bisa makan setiap hari. Bayar uang sekolah kamu, alhamdulillah. Kamu kan tahu sendiri. Sejak bapak kamu meninggal, ibu ini cuma jadi tukang cuci. Sekarang, kamu makan dulu apa adanya ya. Besok, kalau ada rezeki lebih, ibu masakin yang lain ya. Makan gak usah kasih makan. Bobby mau keluar! Bosan makan kayak gini lu! Kalau kalian niat kasih makan, gak usah kasih makan. Hei! Ya Allah, apa yang terjadi pada anakku? Apa yang telah mempengaruhinya? Anting-anting enak itu, aku bisa makan enak hari ini, malah lebih, bisa buat beli yang lain, bisa buat beli ganja. Ah.
sini sini. Kakak bilangin ya. Teh, ada yang mau mainan nggak? Mau. Kalau mau, omnya dikasih pinjam anting-antingnya ya. Ya deh. Ya deh. Boleh ya? Om, tapi aku mainannya boneka Barbie ya, Om. Oh iya, nanti Om bawain dua. Ya, kalau ada mau apa, Dek? Aku mah maunya gaun pesta, Om. Ntar Om bawain. Tapi ada syaratnya. Adek, gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Ya? Oke? Okay? Adek tunggu sini ya. Tos dulu dong. Ntar, Om kesini ya. Dah. Ton, mana barangnya? Lo mau barang apaan? Barang dari surga. Betul itu bos. Kalau masalah begituan, Tony jagonya. Nah, satu buat lo. Yeah. Satu buat lo. Ini bagian. Ah, oke okay nih, oke. Okay. Nah, ini punyanya gue nih. Oke. Api, api, api. Ya Allah, berikanlah perlindungan pada anakku Bobby. Jauhkan dia dari segala perbuatan jahat, ya Allah. Lindungi dia selalu. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu kepada kami sekeluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu dong. Ini baru namanya puncak mabok. Tujuh. Benar itu. Barang dari surga. Gurih, men. Ini bos, gurih nih. Minum dong, minum dong. Minum mana, minum mana. Aduh. Ton. Besar. Bangun dong. Masa baru 2-3 kali sepe udah pada tepar. Cupu. Bobby? Bobby, kamu udah pulang? Kamu kenapa? Sakit ya? Ibu udah deh, Bu. Nggak usah perhatian deh. Bobby, kamu mabuk ya? Kamu mabuk? Oh, Ibu apa-apaan sih? Udah jadi ganggu ke Bobby! Ya Allah, Bobby! Kenapa kamu mabuk, nak? Itu haram! Dilaknat sama Allah! Apa sih sekarang yang enak-enak dilarang? Hah? Apa-apa haram? Apa-apa nggak boleh? Subhanallah, Bobby. Apa yang merasukin pikiran kamu? Ini semua pasti pengaruh dari minuman. Bobby, tinggalkan mabuk-mabukan. Itu semua dilaknat sama Allah. Belum puas juga, Bu? Jalan. Aduh. Oh, Ibu belum puas juga, Bu, marah-marahin Bobby, ha? Bobby, sadar, sadar. Kamu sadar, jangan sadar, minum minuman. Sadar, tiap hari nggak boleh minum, apa nggak boleh. Ini Ibu, nak. Bagi bacot! Apa yang dilarang? Bobby, sadar, sadar. Bu, Ibu keluar, udah. Reza, lu! Berdiri! Ya, begitulah, Marina. Kadang-kadang mendidik anak itu sulit karena mereka mempunyai kemauan tersendiri. Kemauannya kadang-kadang tidak sesuai dengan orang tuanya. Iya, Pak Ustadz. Saya juga sampai bingung menghadapi anak saya, Bobby. Kenakalannya sudah kelewatan, bahkan sampai mabuk-mabukan, Pak Ustadz. Satu-satunya jalan, Berina, nak Bobby harus diajarkan mendekatkan diri terhadap agama. Mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat diri kepada Allah akan bisa menjauhi maksiat-maksiat kepadanya. Bu, Ibu ngapain Bu Ustaz sialan ke rumah kita? Dia mau sengajarin Ibu buat ramein saya, iya? Bobby, apa-apaan kamu? Ayo minta maaf sama Pak Ustaz. Minta maaf? Rumah-rumah saya, Bu. Ada dia juga mesti yang tahu diri, Bu. Pak Ustaz, mendingan Pak Ustaz sekarang pergi sebelum saya ngusir Pak Ustaz dengan cara yang lebih kasar. Ya? Wah, nunggu apa lagi? Bobby, jaga mulut kamu. Pak Ustadz, saya minta maaf. Benar-benar minta maaf, Pak Ustadz.
Enggak apa-apa, Bu Rina. Saya juga maklum kok. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fik, Suci. Kamu udah bikin ibu malu. Ngapain sih kamu ngomong kasar gitu sama Pak Ustadz? Bu, Bobby nggak suka ibu banyak bicara sama Ustadz sialan itu, Bu. Dia tuh terlalu ikut campur urusan kita. Ngapain sih? Pak Ustadz datang ke sini ibu yang undang. Ibu pengen kamu itu dibimbing sama Pak Ustadz, belajar agama, mendekatkan diri sama Allah. Nafik! Persetan sama agama. Bu, jangan dengerin Ustadz sialan itu, Bu. Sekarang coba pikir, dapat apa kita, Bu, beribadah? Ikut Allah, gini-gini aja gak maju-maju. Udah, Bu, gak usah bicara, pergi aja deh, Bu. Pergi! Kamu tahu kenapa harus menghadap kepala sekolah? Sekolah ini sudah cukup sabar menghadapi kamu. Dan kami sudah cukup memberi toleransi atas kenakalan kamu. Tapi kamu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Mulai besok, kamu harus angkat kaki dari sekolah ini. Dan tolong sampaikan pada orang tua kamu. Besok harus menghadap kepala sekolah. Mengerti? Baik, Pak. Sialan. Bakal gue biarin lo hidup. Lihat aja nanti pembalasan gue. Tambel di mana lagi ya? Aduh, ada-ada aja. Astagfirullahaladzim. Busuk. Nah. Ya Allah. Lindungilah anakku Bobby. Jauhkan dia dari perbuatan mungkar. Sadarkan ia segera ya Allah. Dan berikan hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya, sebentar. Iya, sabar. Apa sih ya? Ngapain aja sih? Lagi sholat, nak. Sholat. Bu, ibu kan cuma sholat, nyuci, ngaji. Ibu kan masih muda. Jangan males, Bu. Cari ke kerjaan lain yang uangnya lebih banyak. Udah maju-maju kan kayak begini. Bobby, ibu kan cuma bisa ngerjain itu. Alhamdulillah, ibu bisa ngasih kamu makan, bayar uang sekolah kamu. Mestinya kamu itu bersyukur, Bobby. Malah besok Bobby udah nggak sekolah lagi. Nggak usah sedih, Bu. Hitung-hitung kan ngeringanin beban ibu. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti sekolah, Bobby? Kamu kan udah mau ujian, sebentar lagi mau lulus. Sekolahnya aja yang brengsek. Buat apa, nak? Udah deh, gak usah banyak tanya. Udah gede ini buat apa, kek? Cuman 20 ribu. Bobby, ibu ini kan cuma tukang cuci.
Ibu nggak punya uang banyak. Bobby! Ini yang namanya surga dunia, Bob. Hah? Ya, guys, ya? Ya, udah sana masuk. Gue tungguin di sini. Ton, Sar, gue masuk dulu ya. Sikat. Pilih mana yang mau. Ya? Yeah. Ya Allah. Ini pasti perbuatan Bobby. Sadarkanlah Bobby, bukakanlah pintu hatinya agar ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bobby, dari mana aja kamu? Dari mana mau kemana bukan urusan ibu. Ibu ngurus aja diri ibu sendiri. Ngurus sendiri belum becus. Gak usah ngurusin orang ya. Bobby, ibu mau nanya sama kamu. Uang ibu yang di dalam lemari kamu kemanain? Udah Bobby habisin. Emang kenapa? Kamu habisin? Untuk apa? Untuk mabuk-mabukan? Bobby, kamu tahu nggak? Itu uang untuk bayar kontrakan. Oh, bodoh amat kek. Mau bayar apa kek? Bu, ibu emang nggak bisa nyari duit lagi? Besar males. Itu bukan urusan Bobby, bu. Bobby, sampai kapan kamu memperlakukan ibu seperti ini? Ibu udah capek terus-terusan begini, Bobby. Ibu udah gak kuat. Bacot! Reset! Orang aja. Urus diri sendiri belum becus. Blok! Bu Rina, kami terpaksa mengeluarkan Bobby dari sekolah karena kenakalannya sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Bu. Tiap hari dia sering bolos. Dan dia juga tidak pernah mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Selalu bikin keributan. Dan yang lebih parah lagi, dia sering mabuk-mabukan, Bu. Dan ini membuat anak-anak sekolah ketakutan. Apa sekolah tidak bisa memberikan toleransi, Pak? Karena Bobby itu satu-satunya harapan saya. Mohon maaf, Bu. Kami tidak bisa bantu Bu Rina. Dan kami benar-benar minta maaf, Bu. Mungkin Bobby sebaiknya masuk pesantren dulu. Agar dia bisa memperbaiki akhlaknya, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Permisi. Sing lo. Yes. Kenapa lo? Uang habis. Nyokap gak ada duit. Cuma gampang. Cil. Gua udah ide. Bob, sorry Bob, gua nggak mau cari ribut. Lu kan juga bilang jangan pernah jalan sama Risma lagi. Lu ngapain liatin gua? Mau apa lu? Bob, Bob, tenang Bob, tenang. Lu mau ini? Sikat! Woi, habisin! Lepasin! Lepasin temen gue! Udah, sini aja! Aduh. Ajar lagi, ajar lagi. Bangun lu, bangun, bangun. Bangun, bangun. Free, 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 free.
Sian. Lagi. Beri di bawah. Lepasin temen gue. Tolong. Sikat. Lepasin, tolong. Diam. Mau tolongin? Tolong. Mau tolong. Makan. Guys. Apa itu? Kurang ajar kalian. Bu, Ibu. Iya, Ma. Ada apa? Baru dari mana, Bu? Biasa belanja. Uangnya banyak nih, Bu, kelihatannya, Bu. Alhamdulillah, ada rezeki untuk modal dikit warung. Iya. Tapi kayak bukan rezeki Ibu ya, Bu, ya? Bu, kasih dompetnya ke saya. Jangan, Nak. Cepat! Ang modal, Ma. Warung Ibu. Ang modal. Ya cepet. Allah. Kasih, Bu. Thank you, Bu. Ya Allah, tega-teganya kalian. Salam ya, Bu. Bobby, kamu mabuk lagi ya? Sadar, Bobby. Sadar. Allah itu maha melihat perbuatan makhluknya. Sadar kamu sebelum dilaknat sama Allah. Cerewet. Sholat aja sendiri. Masa ngajak-ngajak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku. Seperti aku selalu memaafkan segala kesalahannya. Mana sih anak-anak? Lo ngasih tahu mereka nggak sih kalau kita kumpul? Tahu ah, setan anak. Ton, gimana caranya biar gue bisa deket sama Risma? Ini semua gara-gara Ilham. Gimana lo bisa deket sama Risma? Ngeliat muka lo aja dia udah kabur. Risma tuh. Ton. Lihat, Ton. Risma, Ton. Bob, denger ya. Kesempatan sekarang datang. Lo jangan sia-siain kesempatan ini. Lo deketin tuh Risma. Jangan bikin malu gua. Oke. Gua mau ngeliat. Risma. Apaan sih lo? Udah sini ikut. Gak mau. Udah ikut gua. Cepetan. Lo ngapain sih? Hah? Lo jadi cewek jangan sojo malu ya? Bisa gue bunuh tau? Apaan sih lo? Mau apa? Weh! Lo jangan sojo malu ya? Bisa gue bunuh tau gak? Ayo. Apaan sih? Weh! Cewek sialan! Gue bunuh lo! Lo juga sih pakai kasar-kasar. Gue bilang jangan sia-siain kesempatan. Lo bukan tolongin gue lo. Blok! Awas ya! Permisi. Selamat sore, Bu. Apa keperluan di rumah, Bobby? Iya, Pak. Iya. Silakan masuk dulu, Pak. Nah, begini, Bu. Kami baru saja mendapatkan laporan dari keluarga Pak Mirdan. Kalau Bobby, anak ibu, telah memperkosa anak Pak Mirdan, bernama Risma. Jadi kami telah membawa surat perintah untuk menangkap anak ibu.
Sepertinya pelaku memakai barang narkoba juga, Dan. Ini buktinya, Dan. Siapa? Bob, gimana? Tadi gue ngeliat polisi datang ke rumah lo. Makanya gue kabur lewat pintu belakang. Terus sekarang apa yang lo lakuin? Hah? Apa lo mesti ngumpet di sini atau lo nyerahin diri ke polisi? Gila kali ya. Gue mesti nyerahin diri ke polisi. Gue harus balas dendam sama si Risma. Kalau sampai gue ketangkep polisi, gue bunuh tuh si Risma. Saya sudah pasrah, Pak Ustadz. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya udah gak sanggup menghadapi kenakalan Bobby, Pak Ustadz. Saya mengerti perasaan Bu Rina. Memang anak sekarang susah diatur. Mungkin penyebabnya anak-anak sekarang ini karena jauh dari agama. Sekarang begini ajalah Bu Rina. Ibu berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Nak Bobby menjadi anak yang baik dan anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Hampir aja gue ketangkep. Tapi lo kalau ketangkep jangan bawa-bawa gue. Awas. Menyet. Lo setia kawan lo. Jangan mentas. Tapi kalau di penjara, lo sama gue satu sel. Kalau gue gak mungkin ketangkep, lo mungkin ketangkep. Menurut lo? Tapi yang penting kita malam ini kita senang-senang. Yo, etos dulu. Gue ketangkep kek. Mana polisi? Bisa nangkap kita gitu loh. Klasteri. Kakap monyet. Tolol lo, ikut gua lama nggak pinter-pinter. Risma, Risma. Bodinya kayak gitar India. Lo emang otak lo nggak jauh-jauh dari Risma. Kalau gua mah yang penting ada obat gembira. Pantesan lu bego, gak pernah pinter kayak gua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lindungilah anakku Bobby. Ampunkanlah segala dosa-dosanya. Biar hamba yang menanggung semua kesalahannya, ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Pandanglah dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Kenapa benar? Ambil Bob. Hai Riz. Apa Bob? Gue cuma mau nolongin lo. Biar hidup lo nggak kacau lagi, nggak ada yang gangguin lo dan lo bisa tidur pulas. Bob, please, jangan Bob, 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 jangan! Thank you.
polisi nyari kamu, Bobby. Bo, Bobby bawa uang. Bu, kamu denger bacotan ibu. Cepetan uang. Bobby, kamu itu harus sadar. Kamu gak bisa hidup kayak gini terus. Bu, udah cepetan ya, mana? Cepet dong, Bu. Mana, Bu? Ibu cuma punya segini, nak. Ibu udah gak punya apa-apa lagi. Bobby, kamu mau kemana? Jago lo. Lumayan, kita bisa pesta lagi toh. Gua untuk anak buah. Nih. Itu mereka. Polisi. Cabut. Cabut. Bob. Kayaknya korban sudah meninggal, Komandan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu hanya doakan saja, mudah-mudahan anak ibu diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan dilapangkan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Sar, kasihan Bobby sampai kayak gini, Sar. Iya. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni Allah. Iya, sama-sama. Ini sebagai pelajaran buat kita nih. Mari saudara-saudara, kita doakan jenazah Bobby ini semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yambagi li jalali wajikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tamlau biha nuron. Wa solahan wa sururon. Wa tarjukna biha midron. Allahumma gfir lahu. Amin. Warhamhu. Amin. Wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tuhrimna ajrahu. Amin. Wa la tuftinna ba'dahu. Amin. Wa'gfir lana walahu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Amin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berina, saya pamit dulu. Mudah-mudahan Berina diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan tidak lupa Berina mendoakan semoga anaknya diterima oleh Allah amal ibadahnya, diampuni segala noda dan dosanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana ini Pak Ustadz?
Kasihan Bobby, Pak Ustadz. Masya Allah. Gimana, Pak Ustadz? Bobby itu teman kita. Iya, Pak Ustadz. Ya. Teman kita, Pak Ustadz. Apa kita gali kembali, Pak Ustadz? Baik, kita gali kembali. Mari, Pak Ustadz. Mari, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kok bisa begini main, Pak Ustadz? Tenang, saudara-saudara. Tenang, saudara-saudara. Mari kita ulangi kembali upacara pemakaman ini. Ayo. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Mari kita bersama-sama kita doakan kembali ini jenazah almarhum Bobby ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma gfir lahu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa almarhum. Amin. Warhamhu, kasih sayangilah almarhum. Al-wa'afihi wa'fu anhu, dan jagalah almarhum. Allahumma la tuhrimna ajrahu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Jangan Amin. Engkau menghalang pahala kebaikan almarhum. Amin. Wa la tuftinna ba'dahu. Dan jangan menjadikan fitnah setelah ditinggalkan. Amin. Almarhum. Amin. Waghfir lana walahu. Ampunilah dosa kami dan Amin. Ampunilah dosa almarhum. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari Bapak-bapak. Oke. Kita pulang. Ayo, mari.